Mana nak lawan orang kedai orang kita? Kedai orang kita kena macam duit kita tak laku. Budak-budak pelayan tu muka macam FRU jaga stadium. Takut kita tengok muka. Nak minta air suam pun tak berani. Dek air suam saya. Bang ambil sendiri bang. Tong kat sana bang. La ilaha illallah. Apa salah tolong ambil. Aku kan warga emas. Mama. Mana? Air suam satu. Dia pun hantar. Eh aneh. Kasih panas sikit lah. Baik abang. Eh ni panas sangat lah. Kau sejukkan sikit lah. Dia pergi. Kulu gile, kulu gile, kulu gile. Melayan kita seorang. Minum air suam dia. Ya? Customer service. Lepas itu saya di Pahang dulu. Kita pernah buat kempen. Memamakkan masjid. Benar? Kita buat kempen. Nak ajar macam mana pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa. Customer service kepada jemaah. Tak tahan. 3 bulan je. Tak daya kita melayan jemaah ni. Kalau ikut jemaah semayang ni rakaat pertama suruh kul wallah je. Tak larat kita nak melayan. Banyak sangat kehendak dia. Dia yang... Kalau... Cina kahwin macam mana bunyi muzik dia? Untung, 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 untung. Daripada mula sampai habis, untung banyak. Jadi kalau dia berjaya dari sudut ekonomi, jangan heran. Marilah kita umat Islam, muhasabah. Ini bukan cerita perkauman, cerita nak bergaduh. Dah, untuk kita mengenal. Kita dah masuk tahun 1440 Hijriah. Tapi nasib umat Islam dari sudut ilmu dan ekonomi itu sangat jauh ketinggalan. Baru-baru ini dalam bulan 7, bulan 8, majalah Forbes dia keluarkan lagi senarai 10 manusia paling kaya dalam Malaysia. Menduduki carta nombor 1 manusia paling kaya namanya Robert Kwok Hock Nien. Dia punyalah kaya hartanya 14.8 bilion US dollar. Dalam dunia sekarang ni dia orang ke-96 terkaya di dunia. Dia orang Malaysia, asal pada Johor Bahru. Dia memang anak negeri Johor betul. Dia lahir di jalan Muhammad Amin, Johor Bahru. Betul-betul belakang hotel M Suite itulah dia lahir. Ha, cuma bapak je daripada mainland China. Bapak dia nama Kwok Keng Kang. Datang ke Singapura tahun 1909. Lepas tu pindah ke Johor dan dia meniaga. Kaya betul Robert Kwok ni. Tuan-tuan, bila sebut 14.8 bilion, ni banyak. Kita orang Melayu sebenarnya, bukannya kenal sangat duit ni. Sehari dua ni baca surat khabar tahu menyebutnya 1 triliun, 1 bilion. Bila tanya awak tahu tak bilion ni banyak mana? Entah, banyak lah dia kata. Yelah banyak tu berapa? Entah, banyak lah katanya. Oh kalau nyebut terer, maham tidak. Sebab silibus kita peringkat sekolah tak sampai bilion. Sampai juta ya. Tak jadi balik buka buku minti-minti anak-anak kita. Mana ada sistem bilion kita belajar. Sampai milionnya, juta. Cuma sekarang ni lah baru belajar kenal bilion. Banyak mana bilion? Ha, sehari dua ni orang kita suka kira duit. 1 trilion banyak mana? Ha, yang sebut kita ni 1 trilion, 1 trilion. Baru ni lah kenal 1 trilion. 1 trilion ni banyak bukan sikit. Kalau kita cocok duit 1 juta satu hari. Untuk keluarkan 1 trilion. Proses proses keluarkan duit 1 juta sehari kena ambil masa 2739 tahun untuk nak keluarkan withdraw 1 trilion. Bukan sikit. 1 bilion ingat sikit lah. Kita pergi bank ambil duit singgit per saat. Singgit, 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 singgit. Jangan berhenti. Untuk kumpul 1 bilion memakan masa 33 tahun. Itu buat perabot kursi meja kepala serabut duduk saja. Tak ada kerja. Singgit, 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 singgit. Untuk kumpul 1 juta, proses ringgit per saat memakan masa 30 hari. Banyak. Bilion, triliun, milion. Ini jumlah besar. Manusia yang namanya Robert Kwok Hock Nien, dia ada 14 ribu juta US dollar. Punyalah kaya. Luar biasa sekali. Dulu ada satu pemain bola sepak di Eropah nama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Aveiro, dulu dia main dengan Real Madrid, sekarang dia main dengan Juventus. Dah tua ni tua pangkat sajalah. Masa dia main dengan Real Madrid, dia punya gaji 1 bulan 70 juta euro. 70 juta euro. Tuan-tuan tahu tak 70 juta euro ni banyak mana? 70 juta euro convert duit kita 292,073,721.54. Kalau banyak ustaz boleh simplify, mudahkan lagi. Maknanya sebulan gaji dia 24,348,588.15.
Lagi simple macam mana ustaz? Maknanya gaji dia seminggu RM5,844,371.61. Boleh mudahkan lagi ustaz? Baik, sehari gaji dia RM1,167,861.37. Tak faham lah ustaz, duit banyak sangat. Boleh tak buat mudah lagi faham? Baik, tuan-tuan, Cristiano Ronaldo dengan duit dia sebanyak itu, dia boleh beli apa? Dengan duit dia sebanyak itu, dia boleh beli sebanyak 31,313 biji kereta kancil. Fahamlah sikit-sikit ya. Kalau kita saintifik sikit, kalau disusun duit dia note RM1, disusun 12 cm, duitnya akan pecah panjangnya 105,211 km panjang. Ini bermakna kalau dia berjalan atas duit dia, dia boleh keliling bumi 8 kali. Tak faham lah ustaz, saintifik sangat. Boleh bagi masuk mudah faham cara kampung sikit. Inilah. Kalau tuan-tuan puan-puan gaji RM1,000 sebulan, nak kumpul pendapatan sama macam Cristiano Ronaldo, puan-puan tuan-tuan kena bekerja selama 73,063 tahun untuk nak dapat sama macam Cristiano Ronaldo. Banyak, bukan sikit. Bandingkan dengan kita. Itu baru nombor satu. Nombor dua paling kaya di Malaysia namanya Tan Sri Kwek Leng Chan. Kekayaannya $7.2 billion. Dia orang ke-202 paling kaya dalam dunia. Yang nombor tiga paling kaya nama Tan Sri T. Patranandam Ananda Krishnan. Dia punya kekayaan $7.1 billion. Orang keempat paling kaya Tan Sri Dr. T. Hong Piao Tauke Public Bank. Kekayaannya $6 billion. Orang kelima paling kaya Tan Sri Lee Shin Cheng Toke IOI. Dia punya kekayaan menjejah $5.6 billion. Orang nombor 6 paling kaya Tan Sri Lim Kok Te Toke Genting Island $4.7 billion. Orang ketujuh paling kaya Tan Sri Dr. Chen Lip Kiong $3.3 billion. Dia ni doktor perubatan tapi pergi ke Phnom Penh, dia bukanya kasino Naga World Casino Resort. Kaya-kaya duduk di Phnom Penh. Orang ke-8 paling kaya adik-beradik Tan Sri Kun Poh Kiong dengan Kun Poh Ming. Dia ni toke besi $3 billion. Orang ke-9 paling kaya Tan Sri Lau Chow Kun $2.6 billion. Orang ke-10 paling kaya nama Kwan Kam Hon. Ni baru masuk senarai. Dia ni King of Kondom. Dia ada kilang kondom. Nala punya kilang kat Kuala Lumpur. Dia punya kekayaan $2.5 billion. Tuan-tuan, maaf. Senarai 1 sampai 10, 10-10 ni tak pernah pergi Mekah. Tak pernah bayar zakat fitrah. Tak pernah sembahyang Jumaat. Apa sebab? Semuanya non-Muslim. Kita bukan dengki. Mana pergi orang Islam? Mana pergi orang Islam? Lagi mau cakap, you punya nasib banyak bayar. Mana ada? Nasib umat Islam jauh ketinggalan. Dulu kita ada senarai nombor 10 Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Tapi yang terbaru dia sudah jatuh nombor 12. $1.9 billion. Dia duduk bawah Tan Sri Francis Yeok YTL Corporation $2.4 billion. Mana nak lawan orang kedai orang kita? Kedai orang kita kadang macam duit kita tak laku. Budak-budak pelayan tu muka macam FRU jaga stadium. Takut kita tengok muka. Nak minta air suam pun tak berani. Dia air suam saya, bang ambil sendiri bang, tong kat sana bang. La ilaha illallah. Apa salah tolong ambil, aku kan warga emas. Mama, mana air suam satu. Dia pun hantar. Eh aneh, kasih panas sikit lah. Baik abang. Eh ni panas sangat lah, kau sejukkan sikit lah. Dia pergi, kulu gile, kulu gile, kulu gile. Melayan kita seorang, minum air suam dia. Ya? Customer service. Lepas itu saya di Pahang dulu, kita pernah buat kempen memamakkan masjid. Benar? Kita buat kempen. Nak ajar macam mana pengurusi masjid dan ahli jawatankuasa customer service kepada jemaah. Tak tahan 3 bulan je tak daya kita melayan jemaah ni. Kalau ikut jemaah semayang ni rakaat pertama suruh kul wallah ya. Tak larat kita nak melayan banyak sangat kehendak dia. Dia yang kalau Cina kahwin macam mana bunyi muzik dia? Untung, 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 untung. Daripada mula sampai habis, untung banyak. Jadi kalau dia berjaya dari sudut ekonomi, jangan heran. Marilah kita umat Islam, muhasabah. Ini bukan cerita perkauman, cerita nak bergaduh. Dah, untuk kita mengenal. Kita dah masuki tahun 1440 Hijriah. Tapi nasib umat Islam dari sudut ilmu dan ekonomi itu sangat jauh ketinggalan.
Baru-baru ini dalam bulan 7 bulan 8, majalah Forbes dikeluarkan lagi senarai 10 manusia paling kaya dalam Malaysia. Menduduki carta nombor 1 manusia paling kaya namanya Robert Kwok Hock Nien. Dia punyalah kaya hartanya $14.8 billion. Dalam dunia sekarang ni dia orang ke-96 terkaya di dunia. Dia orang Malaysia, asal pada Johor Bahru. Dia memang anak negeri Johor betul. Dia lahir di jalan Muhammad Amin, Johor Bahru. Betul-betul belakang hotel M Suite itulah dia lahir. Ha, cuma bapak je daripada mainland China. Bapak dia nama Kwok Keng Kang, datang ke Singapura tahun 1909. Lepas tu pindah ke Johor dan dia meniaga. Kaya betul Robert Kwok ni. Tuan-tuan, bila sebut 14.8 bilion ni banyak. Kita orang Melayu sebenarnya bukannya kenal sangat duit ni. Sehari dua ni baca surat khabar tahu menyebutnya 1 triliun, 1 bilion. Bila tanya awak tahu tak bilion ni banyak mana? Entah, banyak lah dia kata. Yelah banyak tu berapa? Entah, banyak lah katanya. Oh kalau nyebut terer, maham tidak. Sebab silibus kita peringkat sekolah tak sampai bilion, sampai juta ya. Tak jadi balik buka buku minti-minti anak-anak kita. Mana ada sistem bilion kita belajar? Sampai milionnya, juta. Cuma sekarang ni lah baru belajar kenal bilion. Banyak mana bilion? Ha, sehari dua ni orang kita suka kira duit. 1 trilion banyak mana? Ha, yang sebut kita ni 1 trilion, 1 trilion. Baru ni lah kenal 1 trilion. 1 trilion ni banyak, bukan sikit. Kalau kita cocok duit 1 juta satu hari, untuk keluarkan 1 trilion, proses keluarkan duit 1 juta sehari kena ambil masa 2739 tahun untuk nak keluarkan withdraw 1 trilion. Bukan sikit. 1 bilion ingat sikit lah. Kita pergi bank ambil duit singgit per saat, singgit, 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 jangan berhenti. Untuk kumpul 1 bilion memakan masa 33 tahun. Itu buat perabot kursi meja kepala serabut duduk saja. Tak ada kerja, singgit, 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 singgit. Untuk kumpul 1 juta, proses singgit per saat memakan masa 30 hari. Banyak. Bilion, triliun, milion. Ini jumlah besar. Manusia yang namanya Robert Kwok Hock Nien, dia ada 14 ribu juta US dollar. Punyalah kaya. Luar biasa sekali. Dulu ada satu pemain bola sepak di Eropah nama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Aveiro, dulu dia main dengan Real Madrid, sekarang dia main dengan Juventus. Dah tua ni tua pangkat sajalah. Masa dia main dengan Real Madrid, dia punya gaji satu bulan 70 juta euro. 70 juta euro. Tuan-tuan tahu tak 70 juta euro ni banyak mana? 70 juta euro convert duit kita 292,073,721 ringgit 54 sen. Kalau banyak lah Ustaz, boleh simplify, mudahkan lagi. Maknanya sebulan gaji dia 24,348,588 ringgit 15 sen. Lagi simple macam mana Ustaz? Maknanya gaji dia seminggu 5,844,371 ringgit 61 sen. Boleh mudahkan lagi Ustaz? Baik, sehari gaji dia 1,167,861 ringgit 37 sen. Tak faham lah Ustaz, duit banyak sangat. Boleh tak buat mudah lagi faham? Baik. Tuan-tuan, Cristiano Ronaldo dengan duit dia sebanyak itu, dia boleh beli apa? Dengan duit dia sebanyak itu, dia boleh beli sebanyak 31,313 biji kereta kancil. Ha, fahamlah sikit-sikit ya. Kalau kita saintifik sikit, kalau disusun duit dia note 1 ringgit, disusun 12 cm, duitnya akan pecah panjangnya 105,211 km panjang. Ini bermakna kalau dia berjalan atas duit dia, dia boleh keliling bumi 8 kali. Tak faham lah Ustaz, saintifik sangat. Boleh bagi masuk mudah faham cara kampung sikit. Inilah. Kalau tuan-tuan puan-puan gaji 1,000 sebulan, nak kumpul pendapatan sama macam Cristiano Ronaldo, puan-puan tuan-tuan kena bekerja selama 73,063 tahun untuk nak dapat sama macam Cristiano Ronaldo. Banyak, bukan sikit. Bandingkan dengan kita. Itu baru nombor satu. Nombor dua paling kaya di Malaysia namanya Tan Sri Kwek Leng Chan. Kekayaannya 7.2 bilion US dollar. Dia orang ke-202 paling kaya dalam dunia. Yang nombor tiga paling kaya nama Tan Sri T. Patranandam Ananda Krishnan.
Dia punya kekayaan 7.1 bilion US dollar. Orang keempat paling kaya Tan Sri Dr. Teh Hong Piao, Tauke Public Bank, kekayaannya 6 bilion US dollar. Orang kelima paling kaya Tan Sri Lee Shin Cheng, Tauke IOI. Dia punya kekayaan menjejah 5.6 bilion US dollar. Orang nombor enam paling kaya Tan Sri Lim Kok Teh, Tauke Genting Island, 4.7 bilion. Orang ketujuh paling kaya Tan Sri Dr. Chen Lip Kiong, 3.3 bilion US dollar. Dia ni doktor perubatan tapi pergi ke Phnom Penh, dia bukanya kasino, Naga World Casino Resort. Kaya raya duduk di Phnom Penh. Orang kelapan paling kaya adik-beradik Tan Sri Kun Poh Kiong dengan Kun Poh Ming. Dia ni Tokyo Besi, 3 bilion US dollar. Orang ke-9 paling kaya Tan Sri Lau Chow Kun, 2.6 bilion. Orang ke-10 paling kaya nama Kwan Kam Hon, ni baru masuk senarai. Dia ni King of Condom, dia ada kilang condom, Nala punya kilang kat Kuala Lumpur. Dia punya kekayaan 2.5 bilion. Tuan-tuan, maaf. Senarai 1 sampai 10, 10-10 ni tak pernah pergi Mekah. Tak pernah bayar zakat fitrah. Tak pernah sembahyang Jumaat. Apa sebab? Semuanya non-Muslim. Kita bukan dengki. Mana pergi orang Islam? Mana pergi orang Islam? Lagi mau cakap you punya nasib banyak bayar. Mana ada? Nasib umat Islam jauh ketinggalan. Dulu kita ada senarai nombor 10 Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Tapi yang terbaru dia sudah jatuh nombor 12, 1.9 bilion US dollar. Dia duduk bawah Tan Sri Francis Yeo, YTL Corporation, 2.4 bilion US dollar.